monster-monster sudah memasuki pasar hari ini. Seperti ini. Raksasa ini. Misalnya aku ngomongnya pagi ini mergakno ini posisinya sekitar jam 1 dini hari. Sudah 500. Lek rego Pak pripun iki wae Pak? Alah rego sudah. Fenomena baru. Fenomena baru kali ini pasar kambing buka sejak dini hari untuk menjelang hari raya kurban tahun 2024. Fenomena baru bersama Mbah Bejan. Mbah Bejan. Kata-katane piye Mbah Bejan dino iki Mbah Bejan? Sepi, Mas. Sepi piye le opone wis koyo ngene kok? Sepi pasarane. Pasarane sepi apa? Anyep. Apa dodolane sing anyep? Dodolane anyep, regane elek. Regane piye? Besar ya. Elek. Elek regane. Lah. Lah mari bengi-bengi mangkat iki apa? Iki elek regane, Mas. Ngene ya nyanyane 17. Piro, Mbah? Nyanyane. Nyanyane 17, Mas. Niki permintaan iki jenengan pinten cara ngepasne ngoten? Ngepasnya 18.50, Mas. 18.50. Untuk permintaannya dan penawarannya untuk pada kesempatan dini hari kali ini, malam hari kali ini di pasar Saung Ponorogo 2.750.000 untuk TB-nya sekitar 80-an gini. 80-an. 80-an TB. Jenisnya kambingnya ini Jawa Randu Brigon kepala merah. Seperti ini. Jadi monster-monster jumbo sudah memasuki pasar pada kesempatan malam ini, padahal ijik bengi, ijik petang jodoh seperti ini loh. Pun di sini ngantuk ya. Pinten Pak niki Pak, regi pinten Pak ngeten niki Pak? Niki tahun 5.500 dua ekor loh seperti ini. Ini TB-nya 75-an loh. Permintaan. Niki pun pun diawis pinten ngeten niki? Salah ibu. 5.000. Penawaran hari ini sudah 5 juta dan permintaan 5.500. Lek rego Pak pripun iki wae Pak? Alah rene jebluk. Pripun? Jebluk. 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 Jadi seperti itu loh untuk hari ini menurut Pak sinten? Pak Samuri. Pak Samuri alamatnya pundi Pak? Gajah Sambit. Gajah Sambit. Harganya jebluk menurut penuturan beliau tadi. Dagang delok monster iki engko jaluke piro? Kono nasi. Oke, Bu. Kuwi monster iki jaluk piro Budi? Regane. Ora paham ngarep kae Mas. Oh, bose ning ngarep. Budi monster-monster lho. Seperti ini lho, Budi sini. Jadi untuk kesempatan pagi kali ini, misalnya aku ngomongnya pagi ini mergakno iki posisine sekitar jam 1 dini hari. Sekitar jam 1 dini hari. Kondisinya pasar Saung Ponorogo seperti ini, luar biasa, sudah sangat ramai sekali seperti ini. Regi pinten Pak nih sih Pak? Regi pinten ini? 18.50 Mas. 18.50. Terus untuk penawaran hari ini pun ditawar pinten ngeten nih? Belum ada yang nawar. Belum ada yang nawar. Belum. Permintaan 2.850.000. Banyak banget. Ini TB ini, TB ini niki sekitar pinten niki? Harganya 85. Harganya pripun hari ini? Alah, menurun. Menurun. Harga kambing menurut Pak. Pak sinten Pak jenengan?
Ugi. Pak Ugi menurun untuk hari ini. Seperti ini. Ki fenomena ampo. Nyang opo pasare kok buka wengi-wengi. Fenomena alam gitu. Menjelang hari raya kurban hari ini pasare buka bengi. Jumbuan-jumbuan untuk hamin 10 ya. Kalau tidak salah ini hamin 10. Kambing-kambing jumbuan sudah mulai memasuki pasar seperti ini. Seperti ini kondisi. Jadi kambing-kambing super jumbo sudah memasuki pasar. Ini Jawa Randu Supran ya, dengan motif warna jerabak. Iki luweh gedine. Teko sing luweh gedine. Kita aja sibuk banget karena baru saja datang ini. Tujuh juta ya, tujuh juta. Tujuh juta. Nah, tujuh juta. Tujuh juta. Tujuh juta. Tujuh juta. Tujuh juta. Sibuk-sibuknya seperti ini. Monster-monster sudah memasuki pasar hari ini. Seperti ini. Raksasa ini. Seperti ini monster-monster, banjir monster, monster-monster sudah mulai memasuki pasar hari ini loh. Seperti ini, padahal ini masih sangat pagi sekali, bisa dibilang malam hari. Pilekin Mas Regani. Terus satu saya ketelawan. Pejawis pinten ngeten. Pati. Pati lagi rumah apa yo oleh sapa di sapa. Jeneng lek jenengan cara lek nyuwun pinten ngeten. Satawane 700. 700. Lah entar Mas. Jeneng wis luwemu gila. Kuwal ngene. Tak sami papat nggih pun rampas. Penawarannya hanya 2.400.000 lho. Untuk kesempatan malam hari kali ini masih di pasar Slawung Ponorogo. Ini piro Mbah Not? Mbah Not, Mbah Not ini jaluk piro ngene iki? 6,5. 6,5 luru. Iya. 6,5 luru. Jadi kare kurang kuitik ya, payu-payu lagi. Gede-gede. 2 ekor loh. 6,5 juta loh. 2 monster ini. Ini kategorinya sudah monster pada seperti itulah hari ini harganya. Sepertinya harga kambing tidak mengalami penurunan, akan tetapi karena permintaan dari petani itu masih sangat tinggi sehingga untuk para belantik-belantik belum bisa. Iya, jarang rokok. Iki lo rokok. Lah aku duwe neng niki ini misalnya itu pun neh. Lagi kok PKB kabeh oleh wi karek luru. Ora kuwi mang dinyang pira wis ngrokok ngempakno rokok. Dinyang telu luru. Dinyang telu luru. Nek sampean ngepasne teng pinten ngeten iki? Telu Mas. 3.300.000 untuk hari ini. Barang wis istimewa. Lek jumbone urung patek niku lek lemune asli. Iki eneng kuwi kepomo kok pera apa rokok kuwi. Ora apa-apa. Oke, iki dilapaknya Pak Ipan seperti ini lho. Untuk harganya. Rokokan. Saya ingin jajal menuju lapaknya Bapak Igun. Kipas rupane abang karo ireng. Lho lho, wis ngepasne 50.000. Sing abang niku, Mbah. Sing abang, sing abang. 50.000 pas nggih. Lah sing ireng. Sing ireng 26.50. Sing abang 50.000. Seperti itu. Karek jenengan. Karek sing nuku arep apa ora? Iya, pas diadep. Wata mbak paning bawa betul ni.
Pagar ini jumbo-jumbo. Untuk TB-nya yang itu sekitar 80-an, yang warna pudeng, sedangkan yang warna merah gelabang ini ya 77-80. Kalau untuk yang warna hitam 80-an. Regane piye Mbah Ikun? Piye? Ya asline ya wis ngene ae to Kedek Mbah. Iya. Berarti kan ora kok medun ora kok ngono ning regane ngene. Ora ning mundhae. Dalem besarane padha karo. Lah nggih. Ora ning mundhae Mas. Ora ning mundhae. Oke, seperti itu lur untuk harganya pada kesempatan kali ini. Dan biasanya kalau di area sini itu lapak untuk kambing-kambing indukan dan campur. Oke lur, sekilas informasi pada kesempatan kali ini. Jika ada informasi yang kurang akurat dan mungkin sekiranya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Salam ngarit, salam sehat, salam lestari peternak Indonesia.